di puncak. Ini posisi di puncak nih. Banjirnya masih gede, banjir kumpulnya masih gede. Oh, datang lagi. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puncak ini, di puncak, di pos. Pendakian pos 3. Ini di pos 3 ini masih terjadi banjir. Banjir lumpur masih terjadi ini. Ini waktu jam berapa ini? Jam 1 ini masih terjadi banjir lumpur dari puncak Gunung Slamet. Ini guys. Oh. Saya sudah di lokasi ini, tempat habis rumah jalan yang tertutup yang biasa saya lewati itu habis semua. Ini sikonnya, jalan tertutup. Silahkan Bapak kalau mau survei, silahkan saya di lokasi. Ini saya di sini, banyak warga hanya menonton dan dia tidak berani ke lokasi sana. Itu rumah saudara saya, teman-teman saya di situ yang sering saya kunjungi, yang sering saya datangi. Oh, nggih, nggih. Kandel pendiyo. Nggih, nggih. Umur sak bendiane kurang ilang. Duh, astagfirullahalazim. Nggih. Ya Allah. Di sini saudara-saudara saya banyak yang hilang dan belum ditemukan, ada beberapa keluarga. Mohon bantuan doa dan tenaga sukarelawan dari manapun segera datang ke sini. Dari semalam saya hubungi tidak bisa, ternyata rumah dan keluarga anak bayinya pun tertimbun di sini semua. Silakan bagi relawan yang berminat, yang bergerak hatinya, silahkan segera datang ke sini, survei langsung. Saya di lokasi. Terima kasih. Jadi ini suasana di rumah mbahku. Jalur, Mas. Persiapan. Kondisi jalan. Jalur, Mas.